الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وصلاته وسلامه على ولد أدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى إلى دار الأمان أما بعد. Yang saya muliakan pengurus Masjid Raya serta jajarannya, wabil khusus barisan kaum bapak, teman-teman remaja atau podamara, insyaallah kita ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selaku hamba Allah, tak bosan-bosannya siapapun kita yang mengaku merasa hamba Allah, senantiasa untayan kata yang keluar dari lidah kita, dalam sinten kita adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak bosan pula kita ucapkan salawat dan salam atas junjungan alam siang dan malam, yaitu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada kajian ini, hadirin jamaah dan teman-teman remaja, adalah meraih, bagaimana cara meraih syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang syafaat, itu syafa' itu sebenarnya lawan dari witir. Kalau witir ganjil secara bahasa, kalau syafa' menggenapkan. Jadi kalau secara bahasa, lawan witir ganjil, syafa' ini adalah syafa'ah, berarti genap. Kalau ditarik dalam bahasa analogi, yaumil hisabnya, ketika ya mau masuk surga yang diminta adalah angka amal kita 10, tiba-tiba cuma 9. Datang syafa' ini digenapkannya, syafa' menjadi tertolong. Sehingga kita min ahlil jannah, masuk ke dalam surga. Jadi pertolongan, bisa diartikan juga syafaat itu adalah pertolongan. Adapun secara istilah as-syafa'ah hiya al-wasilah fi jalbil manfa'ah, yaitu adalah dalam artian sesuatu yang bermanfaat, wadaf'il mudarat, menolak mudarat, itulah syafa'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syafa'at dalam Quran itu kurang lebih sekitar 25 kali. Jadi kata syafa'at itu dalam Quran berjumlah sekitar 25 kali. Tadullu menunjukkan ya, syafaat ini al-muhim, perkara yang penting, sehingga dikomentari oleh ulama, ajma'al ulama'u anna syafa'ata haqqun yaumal qiyamah. Sepakat para ulama ahli sunnah, karena ada sebagian saja yang terkelompok memang tak mengakui ada syafaat. Tapi jumhurul ulama bahwa syafaat ini khususnya kawan-kawan ada hak, pasti ada di hari kiamat atau yaumul hisab. Ini syafaat. Namun syafaat ini juga ada level-levelnya. Level yang paling besar itulah yang sering kita dengar, syafaatul uzma. Nah, ini yang kita harapkan. Siapapun kita pasti berharap syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Dan ini hanya diberikan khususiyah, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ini luar biasa, hadirin. Makanya banyak ulama yang mengarang kitab yang berkaitan dengan khususiyah Nabi Muhammad. Ya, khususiyah Nabi Muhammad. Maka kata Imam Al-Baihaqi, dalam kitabnya Su'bul Iman menukil hadis Nabi, hurrimatil jannatu alal anbiya'i kullihim, diharamkan masuk surga seluruh nabi, hatta adahulaha, sebelum aku masuk, kata Nabi. Ini bayangkan dulu, hadirin. Ya, diharamkan masuk surga seluruh para nabi sebelum aku yang masuk duluan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Fadailur Rasul disebutkan Nabi pernah berajam ingin mengunjungi para seluruh nabi. Ruh-ruhnya para nabi, Nabi ingin mengunjungi satu persatu. Tapi ternyata sebelum Nabi mengunjunginya, Allah sendiri yang mendatangkan ya para nabi untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini menunjukkan bahwa ya yang lain ibaratnya anggota pasukan Nabi rajanya. Makanya Nabi itu Sayyidul Mursalin. Kata Imam At-Tabarani, kata beliau, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah ibarat raja, jadi pemimpin. Ya, ibaratnya pemimpin. Jadi Nabi ini pemimpin daripada semua para nabi. Makanya Nabi Muhammad itu wan nabiyyu khairul huda wal mursalin. Jadi makanya hadirin, kawan-kawan remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa kita dengan ulama yang bernama Al Habib Abdullah Al Haddad. Selepas beliau seringkali mengungkapkan syair yang mengharapkan beliau dapat syafaat Nabi. Ini Al Habib Abdullah Al Haddad ini kalau kita baca manakibnya, waktu kecilnya saja, waktu remaja, solat sunnahnya 700 rakaat. Kita kan kawan, 700 rakaat juga, cuma dihilangkan nolnya, 7 rakaat. 4 rakaat tambah witir mungkin 3 rakaat. Kalau Al Habib Abdullah Al Haddad, rujukannya para habaib ahlus sadah, itu mereka beliau waktu mudanya itu solat sunnahnya saja bu, ya, sekitar 700 rakaat. Bayangkan matanya karena buta tak pernah melihat maksiat. Matanya ni ahlul hadis, rujukan para ba'lawi. Beliau mengatakan dalam syairnya, sering mulai ungkapkan, Nabiul Huda la tansani bisafaatik. Nabiul Huda la tansani bisafaatik ya Rasulullah. Nabiul Huda, wahai Nabi yang memberikan petunjuk, la tansani, jangan lupakan aku, bisyafa'atika, dengan syafaatmu. Jadi selevel Al Habib Abdullah Al Haddad juga masih berharap syafaat Nabi. Syafaat Nabi ini yang kita harapkan. Karena memang ya Nabi Muhammad inilah orang yang pertama nanti membukakan pintu surga sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Ibnu Asakir. Tak ada yang lain. Makanya dalam hadis sahih Al-Bukhari yang panjang, nanti ketika kita semua berkumpul di Yaumul Mahsyar, semua orang mendatangi para nabi minta syafaat. Ini hadisnya panjang. Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tak bisa beri syafaat. Datang kepada siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Zuhur mengatakan juga, saya tak bisa beri syafaat. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berkata, saya tak bisa memberi syafaat. Kenapa kata Nabi Ibrahim? Dalam hadis ini panjang, karena saya ini pernah, ya istilahnya bukan dusta macam kita pak. Ya kan kawan ya, bukan dusta macam kita, dusta siasah namanya. Karena Nabi Ibrahim, kata dia, saya tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Karena saya ini pernah berdusta 3 kali. Tapi dustanya Nabi Ibrahim ini bukan macam dusta kita. Kalau kita memang dusta benaran, penduta besar. Ya pak, saya penduta besar. Dusta Nabi Ibrahim ini dusta siasa. Ketika Nabi Ibrahim di perbatasan, istrinya yang bernama Sarah ini, kalau kita baca tafsir, perempuan cantik. Imro'atun jamilah. Walaupun lambat dapat anak. Kadang-kadang yang cantik itu dapat, lambat pula dapat anak dia. Ya. Nabi Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, man hazihi siapa nih? Kata Nabi Ibrahim, hazihi ukhti, ini saudariku. Ini saudari, tak dikatakan, tapi dalam hati Nabi Ibrahim, memang ini istriku, ini saudariku. Cuma pil iman, dalam iman. Ini kata Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ibrahim pernah diajak oleh kaumnya keluar. Namun Nabi Ibrahim berkata, ana sakim, saya sakit. Ya, padahal Nabi Ibrahim tak sakit. Cuma sakit hati.
kepada sebahagian kaumnya yang membangkang. Dia tahan Ibrahim dulu untuk tidak keluar bersama kaumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, dia hancurkannya, dia sisakan berhala yang paling besar. Setelah itu dia gantungkan, ya, tampaknya di depan atau di dekat berhala yang besar ini, sehingga dikatakan yang menghancurkannya ini. Nah, gara-gara ini saya tidak bisa beri syafaat. Padahal Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, Khalilur Rahman. Maka mereka berbenama izhab ila Musa, pergilah ke Musa. Nabi Musa tak bisa juga. Ujung-ujungnya pergilah orang ini, berbenung-benung umat ini, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang bisa memberi syafaat. Memberi syafaat. Syafaat Nabi, pertama ada syafaat Nabi itu bentuknya, kalau disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis yang sahih, bahkan dalam kitab Su'bul Iman disebutkan juga bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa sekitar 70 ribu. Jadi, tadahulul jannah min ummati sab'una alfan. Jadi nanti masuk surga 70 ribu dari umatku, kata Nabi. Sab'una alfan itu 70 ribu. Daripada umat bigoiri hisab, tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Sekitar 70 ribu. Jadi kita, tuan-tuan, ya, kawan-kawan, kalau minta kepada Allah, contoh minta surga, ya, minta diringankan hisab, jangan langsung minta diringankan hisab. Itu kurang bagus, kata ulama. Contoh, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, adkhilnal jannata, masukkan aku ke surga ya Allah, bil hisabil yasir, dengan hisab yang ringan. Jangan minta begitu. Ya, adabnya kata ulama, jangan minta hisab yang ringan. Karena kalau sudah dihisab, mana ada yang ringan. Kata ulama, kalau kau minta langsung, ya Allah, masukkan aku ke sorga tanpa hisab. Itu ada berdoa itu juga ada makom-makom kedudukannya. Jangan asal berdoa. 70 ribu diantara umat Nabi Muhammad ya sallallahu salam yang masuk sorga tanpa hisab. Jadi ternyata ada juga bentuk syafaat Nabi ini kepada orang yang sudah masuk surga. Jadi sudah masuk surga, karena surga ini berlevel-level. Ada level mungkin kelas ekonomi, ya, ada mungkin level apa lah bahasanya, macam pesawat lah. Ada level VIP, ada VVIP. Jadi berlevel-level. Ternyata ada juga syafaat Nabi kepada orang yang beriman sudah masuk surga sehingga naik derajatnya berkat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang syafaat Nabi. Baru syafaat Nabi kepada siapa? Orang-orang yang sudah, ya, dijamin masuk neraka, maksudnya sudah dipastikan mereka masuk neraka. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan besarnya syafaatul uzmanya bisa juga dengan izin Allah memberikan syafaat, pertolongan. Ini makanya syafaat ini satu pembahasan yang bagus kita kaji, karena tidak ada di antara yang paling kita harapkan dari Nabi Muhammad melainkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makanya kita sekarang ini banyak di Pekanbaru orang menunjukkan rasa cintanya terhadap Nabi. Itu diantara tujuannya satu saja. Ingin berharap dengan cinta dia terhadap Nabi mendapatkan syafaatnya. Lalu orang bertanya, Ustaz, gimana sih supaya Nabi tahu kita cinta padanya? Karena ada orang bertanya, Ustaz, gimana sih caranya agar Nabi tahu bahwa saya cinta terhadapnya? Itu dijawab ulama. Kalau kau ingin tahu bahwa Nabi tahu bahwa kau cinta padanya, istabti qalbak, tanyalah hatimu sebesar apa cintamu terhadap Nabi. Kalau besar cintamu terhadap Nabi, Nabi tahu kau mencintainya. Mana dalilnya? Ternyata dalilnya ada dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Penafsirannya ini luas ditafsirkan oleh ulama. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
Wa'lamu ketahuilah oleh kalian, anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Badawi. Ya, yang lahir sekitar 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah, beliau tafsirkan fa innallaha, sesungguhnya Allah, yukhbiruhu wa yu'arrifuhu ahwalakum. Sesungguhnya Allah memberitahu Nabi Muhammad tentang keadaan kalian. Maksudnya apa? Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah keadaan kita. Jadi Nabi tahu, Pak. Ya, kawan-kawan, Nabi tahu di mana pemuda, di mana bapak-bapak yang banyak berselawat terhadap Nabi. Nabi tahu. Kenapa? Karena Allah kasih tahu. Allah kasih tahu. Makanya ayat ini tidak disebutkan, dia tidak ditahsis. Ayat ini umum. Tidak dia amun maksus, tidak. Al-Qaidah ilmu tafsir, kalau ayat ini tidak ditahsis, baik hidup atau mati, secara hakikatnya memang Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Bahkan Nabi itu beda dengan kita, Pak. Nabi itu hayatuhu khairul lakum wa mautuhu khairul lakum. Matinya tetap baik bagi kita. Ya, hidupnya apalagi. Kalau kita cinta terhadap Nabi, walaupun meninggal Nabi, tapi karena sudah mahabbah, merasa Nabi ada di tengah-tengah kita, maka kita akan beradab, maka kita akan beramal soleh. Ini, Pak. Mana buktinya? Oh, banyak sekali buktinya, Pak. Bahwa memang bisa saja Nabi hadir ada di tengah-tengah kita. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan mengada-ngada, memang ada. Contoh dari sahabat dulu kita tengok. Siapa sahabat Nabi? Yang menyebutkan siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Al-Hafiz. Ibnu Katsir itu lama ahli sunnah. Gelarnya Hafiz. Kita Hafiz juga. Cuma Hafiz Juz Ammah. Kalau Hafiz, man hafadha salasami'ah alfa hadis. Hafal 300 ribu hadis. Matnan, matan dan sanaknya hafal. Itu minimalnya itu Hafiz. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Beliau katakan ada sahabat Nabi waktu perang. Orang perang dia malah asyik naik gunung. Menyendiri. Naik di ke atas. Ternyata sahabat ini mengatakan, saya tengok ada Nabi menyaksikan kita. Maka saya kejar ini gunung, naik di ke atas. Diciumnya tangan Rasulullah SAW. Itu ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karangan Imam Ibnu Katsir. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Nah, itu kan sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Siapa lagi sahabat Nabi? Pakar tafsir, alim, ulamanya dari kalangan sahabat. Anak pamannya Nabi, Abdullah bin Abbas. Di mana? Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari, 15 jilid. Ulama itu kan cerdas-cerdas semua. Bayangkan kitabnya aja 15 jilid. Ditimpakan kepala kita, mati kita dulu. Tebal apanya dia, ya? Mati konten kita. Ya? Kata beliau, Imam Ibn Abbas satu saat rindu terhadap Nabi. Setelah Nabi meninggal, rindu. Dia datangi salah satu istrinya Nabi Muhammad, namanya Sayyidatu Maimunah. Ya Sayyidatu Maimunah, wahai istrinya Nabi, tolonglah minta pinjam dulu sebentar jubahnya Nabi. Nih, kata Maimunah. Dibawa oleh Abdullah bin Abbas, dia bawa, dia pakai dengan hikmah, dengan mahabbah, dia pakai, lalu dia bercermin. Di cermin itu bukan wajahnya yang dia lihat, dia lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengatakannya mungkin bapak tidak percaya, tapi mengatakan siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan ulama kaleng-kaleng itu. Amirun fil hadis. Ya, gelarnya Amirun fil hadis. Itu Abdullah bin Abbas. Jadi ada faktanya memang. Ya. Yang kedua siapa lagi? Oh, itu ulama. Siapa lagi ulama? Imam Suyuti. Gelarnya Al-Hafiz lagi, Pak. Ya, Imam Suyuti Al-Hafiz. Punya tafsir dua.
Karangannya lebih dari 500, ada mengatakan 600, ada mengatakan 700. Gelarnya Ibnul Kutub, anak kitab. Cuma Imam Suyuti ini alim, cuma istrinya pak pengusaha. Makanya sayang ulama hadis, tapi anaknya enggak ada yang mengikut Imam Suyuti. Jadi anaknya rata-rata pengusaha, pedagang. Jadi ternyata pak kalau mengikut ini, kadang-kadang memang anak tuh kadang bisa ngikut ibu dia, jiwa ibunya. Jadi enggak ada yang meneruskan apa ayahnya. Makanya pola pikir mendidik anak itu dipengaruhi antaranya adalah ibu. Sebagaimana istrinya Imam Suyuti, rata-rata anaknya menjadi, enggak ada yang alim seperti Imam Suyuti, menjadi pedagang, menjadi pengusaha. Kenapa? Karena memang istrinya pengusaha Imam Suyuti. Padahal Imam Suyuti alim. Imam Suyuti itu di awal-awal kitabnya ketika menulis kitab namanya Jam'ul Jawami atau kitab hadis. Hadis Nabi, Jam'ul Jawami atau Jami'ul Kubra. Beliau tulis, selesai. Malamnya beliau bermimpi dengan baginda Nabi. Tidak akan menyampaikan yang diapakan ini. Kita bukan untuk diapakan, diperdebatkan, tidak. Kita hanya menyampaikan yang memang di kitabnya itu. Ya. Ketika bermimpi dengan Nabi, kata Imam Suyuti jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika syai'an min hadza. Ya Nabi, aku ingin bacakan isi kitab ini karena hadismu ya Rasulullah di hadapanmu. Kata Nabi, hati ya syekhul hadis. Wahai gurunya hadis, bacakanlah. Oh, Imam Suyuti dipanggil Rasul, ya syekhul hadis. Apa nak bangga dia manggilnya Nabi? Ya syekhul hadis. Kita kadang baru ustaz dipanggil tak? Ya, baru ustaz. Ya, padahal ustaz itu tinggi pak. Ya, tinggi ustaz. Kalau dia apa, tengok di Mesir ustaz gelar profesor. Tempat kita semuanya. Asal pakai peci ustaz. Tukang usir hantu pun ustaz. Ya, tukang usir hantu ustaz dipanggil. Sebenarnya ustaz itu minimal menguasai 12 pan ilmu. Itu ustaz baru betul-betul ustaz. Mai ilmu balaghahnya, bayannya, mantiknya, badeknya, ya. Semuanya ilmu bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, fikihnya, itu minimal dia kuasai. Imam Suyuti tadi dipanggil ya syekhul hadis. Sehingga kata Imam Suyuti, hadhihi busra a'zamu indi minat dunya wa asfariha. Ini lebih menyenangkanku daripada dunia beserta kemewahan dunia. Kenapa? Nabi ridho saya menulis hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah ditanya Imam Suyuti dalam kitab Manahilus Shofah. Ya Syekh, berapa kali kau berjumpa dengan Nabi? Ya. Ini juga sebagai bantahan juga pada sebagian kawan-kawan kita kan. Kata Imam Suyuti, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sab'ina marrah yaqzatan. Aku jumpa Nabi, kata Imam Suyuti, 70 kali dalam keadaan terjaga. Itu Imam Suyuti. Tadi sahabat Nabi, ini Imam Suyuti. Cuma bukan Suyuti orang kita pak, yang tukang ayam, tukang apa, bukan. Oleh itu susah juga itu. Ya. Karena kalau mau ingin nengok Nabi harus bersih, mata bersih. Kata Kiai Abdul Qayyum Lasem, ada Kiai di Jawa ahli mimpi dengan Nabi. Cuma tak bisa lagi melihat Nabi sudah berbulan-bulan. Hanya gara-gara dia pernah melihat cewek cantik. Sekilas terfokus penglihatannya. Tak bisa lagi berjumpa dengan Nabi. Kita setiap hari nengok perempuan cantik. Bagaimana bisa ingin melihat Nabi? Nah, itu kata Gus Koyum. Nah, ini kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Suyuti. Baru lagi turun lagi ke bawahnya, siapa lagi? Al Habib Abdullah Al Haddad tadi. Al Habib Abdullah Al Haddad kata beliau, "Iza asqala alayyal hadis, kalau saya berat ketika tentang hadis di mana ini saya jumpai, apakah ini benar hadismu?" Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya langsung Nabi mubasyaratan, langsung kutanya. Itu
selepel Abdullah Al-Haddad. Ah, itu kan Abdullah Al-Haddad Habib. Turunlah ke bawah lagi. Gurunya ya baru meninggal tahun 90. Namanya Syekh Yasin Al-Padani. Orang Padang. Memang dia lahir mungkin di Makkah, tapi ayahnya dari Padang. Ulama kita, Pak, tak pernah lupa mereka nama kampungnya. Kita sekarang baru 2 tahun di Pekanbaru, dah lupa kampung kita. Ya, Pak. Tak mana lah, tengoklah ulama itu. Rata-rata mereka buat adatnya di ujung namanya. Seperti Imam Al-Barjanji, namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Nama kampungnya Barjanjah. Ini apa-apa bapak buat, ibu buat nama ujungnya. Tinggal pakai al, apa susahnya. Kadang-kadang nama ulama itu lebih terkenal nama kampungnya. Tak tahu kita nama lengkapnya. Banyak orang siapa? Imam Syafi'i. Bukan nama lengkapnya itu. Namanya Muhammad. Tanya buat apa-apa juga dibuat. Tinggal pakai al. Saya orang Bukit Tinggi, Ustaz. Al Bukit Tinggi. Saya orang Pariaman, Ustaz. Al Pariamani. Saya orang boleh Solo, Al Soloi. Saya dan dekatnya Kampar, Al Kampari. Ya, Pak, ya. Siak, Asyaki. Pekanbaru, Al Pekanbaru. Nah, itu ada. Cuma tidak setiap pakai al itu bahasa Arab, kata Ustaz Somad. Al Pokat, Al Menium, Alkohol, katanya. Bukan itu. Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdullah Al-Haddad, beliau langsung tanya kepada Nabi. Baru Syekh Yasin, itu yang menyebutkan Qori Internasional, seorang Habib, terkenal juga, pernah Menteri Agama, Sayyid Agil Munawar, sering juga ke UIN. Beliau yang bercerita, saya dulu ketika menyusun disertasi S3 saya pernah kesulitan mencari hadis ini benar dari Nabi atau tidak, di mana didapatkan. Beliau langsung jumpai Syekh Yasin Al-Padani. Kata Syekh Yasin, ya besok pagi aja kau datang. Nanti ku tanya dulu sama Nabi nanti malam. Besok datang dia, baru kata Syekh Yasin, ah, ya Sayyid Agil Munawar, nih cari di kitab ini, di situ ada. Itu benar hadis Nabi. Itu Pak, baru kemarin Pak. Tahun 90-an. Selepel Syekh Yasin. Jadi makanya kita enggak bisa semua apa yang kita pakai diketahui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tunjukkanlah rasa cinta kita terhadap Nabi. Karena kita ini juga akan berkumpul bersama orang yang kita idolakan berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari. Lalu makanya ulama membuat asbabu nailis safaatin nabi. Sebab-sebab kita ingin mendapatkan safaat Nabi, oh banyak kali dalam hadis. Ini masuk poinnya pertama, kalau ya kamu mesti sering mengucapkan la ilaha illallah tapi ikhlas. Hadisnya sahih Bukhari, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih. Ada satu redaksi lain, min qalbihi, dari hatinya yang paling dalam, ikhlas. Walaupun ikhlas ini kawan-kawan, Bapak Ibu, berat. Imam Ahmad katakan al-ikhlasu ajiz. Ikhlas itu berat. Ada bapak-bapak punya apa? Ustaz Asibun enggak ikhlas katanya. Kenapa? Saya bilang. Buktinya Ustaz habis ceramah dikasih amplop pada. Oh, enggak bisa tolak ukurnya amplop. Kecil kali tolak ukurnya itu. Enggak bisa ditolak ukur dengan amplop. Saya katakan, ya, di mana ada sasaran pasti ada seseran, saya bilang. Karena ada sasaran, enggak mungkin saya datang ke masjid ini saya langsung datang di kajian. Nah, mungkin. Kecuali saya ceramah. Kalau soal ikhlas, kata Imam Ahmad, berat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ditolak ukur dengan materi. Ini ikhlas. Jadi, la ilaha illallah. Anak muda, makanya nomor 7 dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar yang mendapatkan syafaat Nabi, pemuda. Ini, sab nasa'at ibadah Rabbi. Ini pemuda yang nomor 7. Memang kalau dalam hadis apa itu kan pemimpin adil. Itu ada hadisnya. Tapi di hadis yang lain ada yang nomor 7. Itu juga pemuda. Yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab. Asbabu naili syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca la ilaha illallah. Dari hati yang paling dalam.
Jangan asal la ilaha illallah, tapi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasakan. Yang kedua, jangan bosan ba'dal adzan ad-du'a. Hadisnya Sunan Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Allah ajan la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa ba'asul maqama Muhammad al-laji wa'attah innaka la tukhribul mi'at, ditambah oleh Imam At-Tirmizi wa zada At-Tirmizi, baru ada halat lahu syafa'ati atau wajabat lahu syafa'ati. Anak muda nih, jangan langsung perkara ngomong perkara dunia. Kalau bercakap-cakap dunia, kita orang berdoa, kita cakap dunia, saya khawatirkan, kata Imam Suyuti, matinya su'ul khatimah. Itu kata Imam Suyuti. Nah, ini kalau mau ingin mendapat syafaat nabi. Yang ketiga, kalau kita punya harta, ajamkan di dalam hati, kalau bisa kita bisa berangkat umroh niat ziarah kepada kuburnya Nabi. Ziarah kubur Nabi. Ziarah tu kubrin Nabi. Mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti, man zara qabri, siapa yang mengunjungi, menjarai kuburku, wajabat lahu syafaati, ini juga layak mendapat syafaatku. Walaupun tak boleh lama-lama. Ziarah, makanya kita berdoa, Allahumma rizukna rizqan jadida wa malan kasira hatta nastati'a an nazura ila qabri nabikal karim bi madinatil munawwarah. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang barokah, rizki yang banyak, sehingga saya sanggup bisa berziarah ke makam nabimu Nabi Muhammad di Madinah al Munawwarah. Ziarah, ya, ziarah kubur Nabi Muhammad. Tiga, keempat, mana lagi? Tentu banyak-banyak, ya. Ya, kasirus salati ala nabi, as-salatu ala rasulillah, banyak-banyak bersolawat terhadap nabi, berdasarkan inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksaru alayya salah. Yang banyak bersolawat, kenapa? Solawat ini ternyata hadirin, ya, hubungan batin kita, koneksi batin kita terhadap nabi. Semakin banyak kita bersolawat, ini yang luar biasa. Inilah hubungan batin kita, koneksi kita terhadap Nabi Muhammad. Minimal, ya, minimal 10 di pagi, 10 di sore hari. Hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'bul Iman. Man salla ya hina yusbih asara. Man salla alayya hina yusbih asara wa hina yumsi asara. Di pagi 10, di pagi 10. Adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Dia juga layak dapat syafa'atku. Jadi 10 di pagi hari, 10 di sore atau di malam hari, itu kata Nabi layak mendapat syafaat. Nah, yang tanya para nabi ini disebutkan dalam kitab yang dikarang Imam Al-Baihaqi juga, ya, nama kitabnya Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim. Kehidupan para nabi setelah matinya mereka. Jadi ada kitab Imam Al-Baihaqi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kitab Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim. Jadi kata beliau Imam Al-Baihaqi, para nabi ini ada alam khusus. Jadi justru nabi itu, ya, kalau sudah meninggal dunia justru tidak terikat dengan waktu lagi. Dia bisa saja mengunjungi, menjumpai orang tertentu. Kalau macam kita mungkin susah. Bisa tapi sulit. Perlu mujahadah yang besar. Kalau macam kita ini. Nah, itu disebutkan Imam Al-Baihaqi. Jadi ada alam-alam khusus, ya, yang mana nabi, para nabi itu ada alam khususnya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 4. Nih, solawat banyak-banyak, bersolawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ini memang tak bisa diapakan, tak bisa disetting. Karena takdir. Hadisnya dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kau ingin mendapatkan syafaat Nabi, kalau kau sanggup meninggal di kota Madinah, nah, insya Allah ku kasih syafaat kepada Nabi. Bisa kita setting, Pak, meninggal di Madinah, Pak. Ya, kalau berdoa kita, ya Allah, ya Rahman, kalau bisa saya meninggallah di kota Madinah.
Hadisnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kata Nabi, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al." Kata Nabi, siapa yang sanggup bisa meninggal menutup usia di Madinah, lakukanlah. Ya, maka ana asfa'u in mata biha. Maka saya nanti bisa memberi syafaat kalau dia bisa meninggal di kota Madinah. Kata Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, ternyata kita ini ibaratnya dalam penciptaan dari tanah. Jadi tanah ini, kalau tanah kita asalnya dari Madinah, boleh jadi kita, kata Imam Al-Manawi, menjelaskan hadis ini, Ustaz, bisa jadi kita meninggal di kota Madinah. Jadi kalau kita asal dari tanah sengketa, asal tanah sengketa, oh ini membahayakan. Meninggalnya juga nanti, ya biasanya tidak lah, jauh-jauh. Tidak jauh dulu dari tanah sengketa. Ini kata Imam Al-Manawi, dari unsur tanah ini. Kota Madinatul Munawwarah. Ini juga disebutkan ulama yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru apa lagi? Al-ukhwah billah. Kita bersahabat karena Allah. Kita bersahabat karena Nabi Muhammad. Kita menjalin ukhwah, persaudaraan. Kalau kita dalam hadis riwayat Anas bin Malik, kalau kita bisa saling mencintai, bersaudara karena Allah, maka ini juga nanti kata Nabi, kuntulahu syafa'ah yaumil qiyamah. Maka saya bisa memberi syafaat dia nanti pada hari kiamat. Kalau kita bisa bersaudara. Kita ini kan bersaudara juga diantaranya karena Nabi Muhammad. Kalau ditengok sini, mana ada sini bisa dijamin satu suku. Boleh jadi kita sini ada suku Minang, ada Melayu, ada Jawa, ada Batak. Tapi kita bisa bersatu karena Nabi Muhammad. Karena kita sama-sama cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kan luar biasa Nabi gitu. Iza marra ala tariq atau ala sawarik. Kalau Nabi jalan di satu lorong, satu jalan. Ya'rifun nas. Manusia akan tahu yang jalan itu Nabi Muhammad. Walaupun sudah satu jam, dua jam. Kenapa? Bitibirihi, harumnya masih menempel. Bayangkan, Nabi Muhammad berjalan, sudah lama dia lewati jalan. Masih ternempel situ harumnya. Makanya wajar, benar kata Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kata beliau, dulu ada sahabat Nabi yang miskin, orang yang secara ekonomi rendah. Putrinya ingin menikah, tapi tak ada wangi-wangian. Ini dalam kitab Mu'jam, oh bukan Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat. Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani. Jadi, datang ini ayahnya kepada Nabi ya Rasulullah, besok putriku mau nikah, enggak ada wangi-wangiannya ya Rasulullah. Apa katanya? Huzil qarurah, ambil botol kecil. Kata Nabi. Diambil botol kecil. Ini nanti besok, ditetes sedikit, betulan Nabi berkeringat, diambil sedikit keringat Nabi, dicampur. Besok dikasihkan ke putrinya, semua kota Madinah mencium harumnya. Berarti dosa Ustaz kan wangi-wangian perempuan. Bukan itu hakikatnya. Yang mereka apanya hakikatnya adalah keringat Rasulullah. Itu dalam Mu'jam Al-Awsat Al-Imam At-Tabrani. Kalau keringat kita, kawan-kawan, jamaah sekalian, jangan coba-coba. Keringat kita racun. Nabi obat. Ini saja ya untuk meraih syafaat Nabi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah agar mendapat syafaat Nabi, khususnya syafaatul uzma. Tentu dengan berangkat dari amal soleh, mahabbah kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman warzuqna syafaatan Nabi yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.